Oke okay guys, hari ini gue pengen nyortir anakan ikan moli. Hari ini anakan ikan moli gue kayaknya sih tadi ada beberapa yang udah pada lahir ya. Jadi gue mau serokin, gue mau pisahin biar gak dimakan indukannya. Oke okay, ikutin terus ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share biar video ini semakin berkembang terus. Oke okay. Oke, ini yang gue siapin buat ikan moli. Si air dulu. Oke, gue si air. Gue cari serokan. Oh, ini dia. Serokan. Nah, ikan moli gue banyak banget. Udah pada gue serokin sebagian. Oke, serokan dada. Kita langsung ke lokasi. Oke, teman-teman. Ini gua mau nyerokin anak ikan moli. Nah, di pojok sini banyak nih anakan ikan molinya nih. Kecil-kecil banget, teman-teman. Tuh, banyak banget. Ada sanki. Nah, ini nih. Tuh. Anakannya di bawah ini banyak banget, sumpah. Nah, tuh juga ada noh. Tuh, kecil banget. Oke. Bentar ya, rada ribet. Gua ambil dari bawah aja deh. Oke gitu. Oke. Sorry, rada ribet. Ya, teman-teman. Maaf banget nih rada ribet. Oh my god, takut nyemplung. Maaf teman-teman rada ribet. Alah. Di sini juga ada anakan sanke soalnya. Ada anakan sanke juga. Indukannya keserok, teman-teman. Ya, dapatnya cuma dikit, teman-teman. Nah, di depan gue juga udah ada, teman-teman. Ada dua. Saran dua ekor. Dapat, teman-teman. Banyak banget teman-teman. Ada kisaran berapa ekor ini? Banyak banget teman-teman. Ini juga nih tuh. Banyak banget. Bingung teman-teman nyeroknya. Gak ada yang videoin. Jadi gue sendirian aja. Dan ini ada lagi. Banyak banget teman-teman. Anakannya banyak banget. Lebih bingung saya teman-teman. Nah di pojok-pojok juga banyak teman-teman. Duh. Bingung teman-teman. Cuma sendirian. Nyerokin anakannya. Nah, mudah-mudahan keserok semua sih. Cuma mudah-mudahan aja nih. Banget habis itu anak-anak itu baik banget teman-teman. Jadi bingung kita mau nyerokin ya. Oke ya teman-teman, kita sortir dulu ya, takut handphonenya nyemplung soalnya udah handphone gue udah pernah kecemplung sekali lagi gue nyortir anakan ikan moli teman-teman. Jadi gue rada-rada takut kecemplung lagi teman-teman. Bukan apa-apa teman-teman. Ini ada indukannya yang udah mau melahirkan juga sih teman-teman. Nah ini indukannya udah mau melahirkan nih. Indukan ini udah mau melahirkan. Ah,
Ini anakannya Ken Molly. Udah ada beberapa tuh. Banyak, lumayan banyak anakannya. Oke, gue turunin dulu. Aduh, ribet banget teman-teman. Miss, dan lagi yang tambah teman. Oke, nah, lo anakannya masih banyak teman-teman. Gue bingung nyerokinnya. Aduh, sorry nih ya kalau videonya rada gersak-gersuk karena ribet banget nyerokinnya teman-teman. Ini juga ada anakan ikan sanke. Di pojok juga ada teman-teman. Kita lihat. Oke teman-teman. Nah ini juga teman-teman tuh. Nah ini anak-anaknya. Nah, juga anak-anaknya. Yang di sana gue belum ngecek, baru gue ngecek daerah sini doang. Gue takut handphone gue jatuh teman-teman. Anak-anaknya sebenarnya masih banyak banget ini. Deh anak-anaknya tuh, anak-anaknya banyak banget tuh. Oke kita taruh di ember dulu deh. Oke teman-teman, kayaknya ikan anakannya udah pada nyelam, tapi masih ada sih, masih ada banyak banget ini anakannya. Satu faktor gua takut. Nah ini masih ada anak sanke. Nah di pojok sini masih banyak. Nah teman-teman dapat lagi anak sanke. Gue belum lihat lagi. Nah karena kecil-kecil banget teman-teman, baru pada lahir kayaknya teman-teman. Ini masih banyak teman-teman. Cuma dia belum pada nongol lagi karena gue usik. Cuma enggak lah, tapi suka ada yang cepet kok dia tuh. Langsung ada lagi biasanya teman-teman. Oke, nih lagi anakannya. Maaf ya teman-teman. Nah ini ada anak sanke juga teman-teman nih. Mana tuh teman-teman? Anak sanke ini hilang teman-teman. Oh ini nih gue lihat. Nah gue dapat satu anakannya, dua. Anak sanke itu gak kelihatan teman-teman. Dia itu warnanya, nah ini juga nih teman-teman anak sanke-nya. Gue dapat 4 anak sanke. Di sini gue dapat 4 ekor. Nah ini ada lagi nih 5-6 ekor makan sanke-nya. Mudah-mudahan sih sehat semua ini teman-teman. Mudah-mudahan sih.
Gue kayaknya ini baru netes deh makan sangkin. Belum lihat lagi. Muli balon yang kuningnya juga gue belum lihat lagi anakannya. Ah, ini dia nih. Anakan sangkinnya. Lagi gue dapat satu lagi. Oh nih. Oh, dapat lagi. Kayaknya ada yang lepas deh. Merahnya. Udah ketanakan cantik banyak. Nah ini dia nih ada lagi. Nah. Belum ada lagi tuh. Baru lahir kayaknya sih ini anak sangkin ini. Nah ini gue lihat ada dua ekor makan sangkinnya. Kita tadi banyak teman-teman, tiga ada di pinggir ini. Cuma gue belum lihat lagi. Nah ini tadi sih ada lagi, kayaknya satu deh. Cuma belum kelihatan lagi di dalam, dalam ke dalam teman-teman. Anakan snack. Tahu snack dosa nanti. Snack kayaknya sih. Anakannya gue belum lihat lagi teman-teman. Ayo kita tebar dulu teman-teman. Oke. Ah nih. Ada ikan kuning. Kuning. Tuh satu. Oh ada lagi dua. Oke. Tadi sih ada yang warna putih. Ah ini dapet tuh. Nih teman-teman tuh. Warna putih itu silo ya. Kelihatan. Oke gak apa-apa. Ini anaknya total kayaknya ada 30 ekoran lebih deh. Gue taruh tempat adem biar bisa kelihatan sama lu semua. Oke. Nah anakannya. Nah ini ada lagi teman-teman satu nih. Oke dapat satu. Oh itu ekor kuning. Ini gak kelihatan ya. Ah tuh. Nah ini dia nih teman-teman. Ada lagi satu. Dapat nggak? Ya nggak ada. Ih dapat snack ikan kio. Ada lagi. Oh ini di bawah pohon. Aduh kabur teman-teman. Ya ribet-ribet enggak teman-teman. Namanya juga anakan ikan. Ah ini ada lagi. Ah, berapa ini? Kecil banget ya. Nah nih. Hup. Aduh, enggak dapat kayaknya deh.
Wah, masih banyak banget teman-teman. Karena ini susah banget gua buat nyeroknya dan gua sambil megangin pun gua takut nyemplung. Kemarin juga nyemplung satu teman-teman handphone gua. Nah ini ada lagi nih, makan sangki lapis. Oke, terus lagi teman-teman, belum lihat lagi teman-teman, pada nyelam teman-teman. Sebentar pada nimbul sendiri teman-teman. Dan itu enaknya tebar aja kan mau lima. Nanti tinggal, nah nih teman-teman nih ada lagi. Tuh, dapat lagi teman-teman satu. Enaknya itu tebar aja, nanti anakannya itu pasti naik ke atas teman-teman. Dan tinggal saya rokin aja kayak gini. Tadi pagi gue nyerok juga hampir dapat 50 ekoran lah, 50 ekor lebih. Terus ini juga ada lagi, ini aja sekitar 30 ekor ada teman-teman. Jadi sehari itu gue bisa nyerok kan bisa 100 ekor teman-teman. Itu sehari lah, dan itu hampir tiap hari gue lakuin sekarang. Ini kayaknya teman-teman nih ada deh, cuma nggak kelihatan. Oh bukan ini. Belum ada lagi dia teman-teman. Kemarin gue nyerok jenis koral, jenis satu banyak teman-teman. Nanti kalau udah kita baru gue sortir teman-teman. Oke, kayaknya belum pada keluar lagi anakannya. Nanti kalau itu kita lanjut serok-serok anak ikan lagi tuh. Buka. Ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, anakan ikan Molly. Dan ini gua angkat serabutnya, gua lempar lagi ke sana teman-teman. Ada sih beberapa yang mati teman-teman, anakan ikan molinya, karena dia baru lahir dan langsung di nih gua Oke teman-teman, nah nih ikan-ikannya sekarang gua bawa ke tempat ini dulu teman-teman. Oke teman-teman, bentar ya, gua mau nuang ini dulu. Maaf. Oke, masih ada satu. Oke, hilang semua. Oke, waktunya gua tebar. Oke nih teman-teman, waktunya kita tebar ya. Oke,
Ini kita tebar ke tempat anakan. Ini khusus buat anakan, teman-teman. Nah, ini udah nih teman-teman nih, anakan semua nih, banyak banget. Tadi ada beberapa ikan molinya yang mati, celeng, ada yang mati. Cuma gue biarin ini aja, gue satuin. Nanti dia pasti bakalan dimakan sama yang sedang-sedang. Total ini sekitar 500 sampai 100 ribu ekor lah. Oke, sampai situ dulu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Biar channel ini makin berkembang. Oke, bye-bye.